3 ronde lawan orang berbeda, terakhir sampai sholat. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita ya, Paris Menandes. Kami lihat kemarin menang lawan Yunus dan sekarang kita mau sparring padar. Sama-sama belajar di kota Bali, ya tepatnya di Jalan Gatsu di Darmawan Club. Semoga aku datang diizinin karena kita langsung izin sama pimpinannya, sama ownernya dan tim-tim yang lain, manajer dan semua timnya, coachnya dan para atlet dan para member, dan aku bakalan izin ke dalam langsung kita sparring panda dan sama-sama belajar. Aku deg-degan kenapa? Karena pertama kali sparring di kota Bali. Oke? Sampai ketemu di dalam dan kita sparring. Salam izin semuanya. Wah, doain kita supaya mainnya agak cantik. Oke, mantap. Lanjut ke dalam. Oke teman-teman semua, jadi kita udah di Bali, alhamdulillah, dan kali ini nggak lupa juga kita mau ya sparring panda dan sama-sama belajar di Darmawan Club. Dan Pak, ini ya Pak, mari mau langsung sparring partner di lantai 2, karena di lantai 2 ada boxing, di lantai 1 ada tempat gym, sama di lantai 3 ada untuk catwalk, ada tempat untuk apa namanya, untuk dance, catwalk juga ada, nanti kita bakalan kesana lah, bakalan aku lihatin sama teman-teman semuanya. Tapi ini kita bakalan sparring sama anak-anak boxing yang di sini Pak ya, di lantai 2. Ya, Paris pengen Bapak ngomong lah, izin dulu Paris, boleh nggak sparring di sini? Ya kan, bentar aja kan sparringnya. Sangat-sangat diizinkan sekali. Wis, ya berarti kemarin dari Binjai ke Jakarta akhirnya menang dan ke Bali akhirnya bisa silaturahmi di Bali dan langsung bisa sparring. Dan Kak, izin ya, diizinin ya. Izin langsung ya. Welcome. Siap. Dan mau ngomong di mana nih Kak pasnya? Alamat lengkapnya? Di Gatsu. Gatsu Timur, Bali, Darmawan Club. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya yang mau sparring, yang mau latihan, yang mau belajar ngedance, catwalk, semuanya di sini lengkap dan bisa membentuk otot juga. Tapi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke baku hantam sudah. Jadi kita teman-teman semuanya, kita langsung sparring partner di atas. Salam dari Binjai. Oke teman-teman semua, jadi kita udah di lantai 2. Nah sekarang udah bareng teman-teman dari Darmawan Club. Bang, begini Bang. Jin, kita izin Bang ya. Ini ya, bang, aku mau sparring. Oke, siap. Boleh, mau berapa ronde? Nantang ini namanya. Jangan, mas terbuka aja kan, mau berapa ronde? Iya, bebas lah bang, 3-3 ronde aja. Dipilih-pilih saja. Oke. Banyak sekali anak buah saya. Siap, bun. Oke teman-teman semuanya, ini lagi pemanasan dan langsung kita sparring di ring. Deg-degan sih, karena ya, jago-jago kayaknya abang-abang di sini, tapi nggak apa-apa karena kita niatnya sama-sama belajar ya bang. Selamat, ya kan, sama-sama belajar, sekalian latihan bareng, nambah tali silaturahmi. Jadi kalau misalnya abang ke Medan atau ke Binjai juga bisa main sama-sama ke camp, ya kan? Jadi aku kalau ada ke Bali bisa latihan di Darmawan Club sekalian persiapan. Siap, Roko? Betul. Oke, langsung kita mari teman-teman. Dan izin ya bang, makasih banget udah dikasih izin sparring di Darmawan Club. Dan untuk yang di Bali bisa untuk latihan di sini, latihan boxing ada, latihan di bawah, di bawah ada untuk apa? Fitness. Gym, fitness, dan di atas juga bisa catwalk sama dance. Nah jadi di sini juga ada kickboxing biar sama-sama belajar dan sama-sama sharing ilmu lah. Nah sharing ilmu dan sparring partner. Oke teman-teman, jadi kita sama belajar di sini bareng Bang Surya, Bang Reja dan Bang Forlan. Oke. Mantap, langsung ke video sparring. Aduh, deg-degan. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. Sparring yang bagus, jangan pukul kepala belakang, jangan pukul daerah bawah. Terus dulu. Box.
Ya coba dua, tiga. Jabnya main. Break. Fokus. Peace. Oke. Wow, mantap. Tap, ini kecil kecil tapi rame teman-teman. Jago deh jago. Kita rambung ronde dua. Jadi dia nggak pakai headgear karena headgearnya kecilan. Maklum dia kepala besar ya, tapi bukan sombong dia nggak sombong. Kepala besar dia. Kenapa? Tangannya kejepit. Jadi dia memilih untuk tidak pakai headgear. Oke, masih aman, masih dalam kontrol. Iya kan kita paling pelan-pelan ya. Hanya. Oke, box. Oke, abang kau izin. Ini buat Paris nama. Tahu. Ingin dia. Bali Darman Club the best. I haven't been here for 3 years. Fuck. Nek. Sudah tahu aku enggak boleh kok pukulin aku, Nek. Kita lawan Bang Polan. Thank you. Wah, tiga.
Teknik. Gila men, lincah kali dia men. 3 ronde lawan orang berbeda, terakhir sampulan. Kita sambung ya, paru-parunya kayaknya mau misah. Oke, terima kasih Bang Falan. Lek, thank you. Sur, thank you. Thank you. Wah, Dermawan Club, ketinju kami main men. Tapi, semua itu bukan karena jago apa gak jago, karena giat berlatih dan latihan. Ya kan Bang? Betul. Siap. Dan ya, ya Bang, apalah ingin terima kasih kepada Bang Paris karena udah datang ke Dermawan Club dan udah sparring sama fighter saya dan member kami. Luar biasa, hari ini luar biasa. Respect, tepuk tangan sekali yuk. Bang Polan, aku izin, Abang beratnya berapa? Ukurannya sakit lagi. Beratku itu sebenarnya 59. Ya, 59. 59-60 ya. Tapi aku mainnya di 49 flyweight. Wih, berarti 10 kilo kalau dia turun ya. Lek, kau tadi cerita 70 lek. 74. Pecah nih bibirku. Nih, the best berapa kilo? 52, the best. Surya, Leja, sama Bang Forlan. Aku kan pukul 33. Agak error. Gangguan dia. Pecah gangguan, tapi terima kasih untuk seluruh tim yang ada di Rodi Darmawan Club. Sambutannya sangat-sangat ramah, baik, welcome. Dan juga jangan lupa kalau kalian mau latihan nge-gym, itu ada di lantai 1 dan di 2 ada kickboxing untuk latihan bela diri, Muay Thai dan boxing. Jumpa sama Bang Forlan. Dan di lantai 3 ada nge-dance dan juga ada di atas ada dance dan model yang jalan-jalan model catwalk ya, lupa kebanyakan dipukul, emang agak error teman-teman. Terima kasih banyak, semoga kita bisa lanjut silaturahmi ke kota-kota lain dan di kota-kota sendiri. Untuk anak muda jangan tawuran, jangan lakukan hal negatif ya, karena di mana-mana ada tempat wadah positif kayak gini Bang. Ya. Dia mau ke Bali ada tempat untuk menyalurkan bakat-bakat positif. Otomatis orang tawuran nggak ada, bisa latihan dan bisa positif lah, bisa diri mainnya nggak di luar, nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan keluarga. Aku ngomong aja kos-kosan, capek. Terima kasih. Silaturahmi ya Bang, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman semuanya. Thank you Dermawan Club. Dan juga semoga combat sport di Indonesia terus nanjak dan naik. Salam hormat dari Binjai.